Kali ini gue bakal bahas sepeda BMX yang satu ini. Oke, cekidot. Di bagian karet grip, ini menggunakan merek United berwarna merah. Di bagian handle rem, ini menggunakan bahan alloy yang no label dan sudah mengaplikasikan sistem rotor. Dan untuk barnya menggunakan race 8. Bagian stemnya menggunakan stem front load dari United. Headsetnya menggunakan headset threadless dengan ukuran 34 mm. Di bagian forknya sudah menggunakan sistem top load. Dan forknya masih seamless steel dan lumayan kuat juga nih buat kena drop-drop. Di bagian bannya menggunakan ban United ukuran 240, jadi udah lumayan besar banget nih. Di bagian hub depan ini udah menggunakan bearing 36 hole dan ini no label ya teman-teman. Untuk velgnya masih menggunakan single wall. Dan masuk ke bagian framenya, ini framenya masih menggunakan seamless steel dan ada penguatnya di bagian atas dan bawah dan las-lasannya rapi banget teman-teman. Warnanya keren banget, warna glossy. Bagian new brake-nya model X di arah bawah. Dan ajibnya ini udah menggunakan 3-piece di bagian crank-nya ukuran 25T. BB-nya masih menggunakan BB USA yang model besar. Dan crank-nya menggunakan crank dari KHE. Di bagian pedal ini menggunakan pedal nylon berwarna merah. Untuk di bagian prehubnya ini udah model kaset dan suaranya lumayan keren juga nih, padahal ini model yang pastinya udah dari juga. Space bagian belakang ini cukup mepet banget menggunakan ukuran 240. Seatnya ini menggunakan sistem combo, jadi nggak bisa di adjuster ya. Seatnya menggunakan seat model slim. Nah, gimana nih menurut kalian? Untuk harganya kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Rekomendasi banget buat kalian yang mau mulai bersepeda BMX dan udah siap disiksa. Modelnya keren, warnanya keren, harganya juga nggak terlalu mahal.
udah ajib banget kalian pakai buat disiksa nih. Front hub udah bearing, belakangnya menggunakan kaset juga, dan forknya udah menggunakan sistem top bolt. Nah, kalian yang mau dapetin sepeda ini silakan klik linknya di bagian bawah, buruan sebelum stoknya habis. Dan beberapa juga ada yang varian model bannya itu berwarna hitam ya teman-teman, dan saya milihnya warna krem karena bannya menggunakan gamwol coklat pinggirnya, jadi terlihat keren ya. Dan segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.